Oke, kembali bersama saya Mahmudi Prastia di channel YouTube otomotif.net. Kemarin kita sudah update spesial sepeda motor, tapi belum pada keluar harganya dan kondisinya juga masih dicek fisik gridnya untuk menentukan gridnya kemarin, dan pada belum disusun rapi seperti ini. Nah, saat ini sudah pada keluar harganya dan sudah tersusun rapi beserta grid-gridnya, sudah ada semuanya di sini. Oke, kembali bersama saya Mahmudi Prastia di channel YouTube otomotif.net. Kemarin kita sudah update spesial sepeda motor, tapi belum pada keluar harganya dan kondisinya juga masih dicek fisik gridnya untuk menentukan gridnya kemarin, dan pada belum disusun rapi seperti ini. Nah, saat ini sudah pada keluar harganya dan sudah tersusun rapi beserta grid-gridnya, sudah ada semuanya di sini. Boleh kita cek satu persatu. Waduh, hujan bro. Kita cek satu persatu. Tapi nggak mungkin semuanya ya, karena ini jumlahnya ini ratusan bro. Kira-kira yang ini harga masuk aja. Misalkan ini di depan kita nih Yamaha NMAX, tapi pajaknya mati nih bro, dari tahun 2020. Ya, dari tahun 2020 dia mati pajaknya. Dan ini unitnya tahun 2019, kategori gridnya C. Harganya 19 juta nih bro. Nih. Tapi kondisinya masih bagus, suaranya gluduk bro, banter banget. Tuh kondisinya masih bagus, jajaknya juga masih oke. Vega di sebelahnya 4.600.000 tahun 2016. Mio 4 juta nih bro. Tahun 2016 juga Mio. Tapi Mio apa namanya ini ya? Mio Blue Core. Oh, yang M3. Tuh, Beat 8 juta, oke. 4 juta masuk masian. Ini Vega juga. Yang tinggi tak, next. Ini Scoopy di angka 8 jutaan masian. Kategori gridnya sih tahun 2017. Cuman pajaknya mati dari tahun 2019 ya. Revo 6 juta tahun 2019. Vega. Revo bro, Revo. Maaf, Revo X. Ini hujan loh bro. Untung aja udah selesai tadi kita buat konten yang untuk mobil. Ini 7 jutaan, 7 juta, 9 juta, masih tinggi, kita next. Boleh yang murah ya bro. Cari harga yang masuk. Ini Yamaha R15. Wah, wow, ini kondisinya masih oke. Aku tenang nih. Kondisinya sih oke banget nih. Ya. Kategori gridnya C, tahun 2018. Pajaknya mati 2020. Harganya lihat ya bro, 18.400. Beat 9 juta, masih tinggi. Kita next, ada Scoopy 8 jutaan, masih tinggi juga.
sebelahnya Vario 7,5 juta. Sedeng iki bro, karena tahun 2017. Speed masih tinggi. Aku heran kenapa Mio harganya jatuh banget ya bro nih, Mio nih. Ini tahun 2018 loh bro nih, harganya cuma 5.200.000, bahkan ada harga yang di bawah ini. Nah, ini tahun 2018 5 juta. Nah, yang ini tahun 2019 selisih setahun loh bro, ini masih di angka 9 jutaan. Ini Beat tapi ya, sebelahnya Beat, sebelahnya Mio. CC 125. Yang Beat ini berapa CC? Ini 100 CC bro. Revo 7 juta standar. Kalau di tempat lelang ya standar. Kalau di luaran sih masih tinggi nih. Ini 7 juta juga tahun 2017. Genio. Ini Yamaha Aerox tahun 2016 9 juta. Tinggi, bro. Ini dari sini masih tinggi semua. Ini 5 juta tapi memet. Genio. Ini NMAX lagi. NMAX warna merah Dove. Tahun 2019, grade-nya C, harganya 19 juta rupiah. Pajaknya masih modar 2021, mati bulan, bro. Ini kondisinya lumayan lah. 14 juta, ini kayaknya CBR nih. Iya, Honda CB 150R. 14 juta tahun 2019. Ini kondisinya dari lokasi kayaknya XC. Ini yang M3 ini bro, ini lagi 4 jutaan ya bro. Nih kita jalan pelan-pelan ya. Ini Vario 4 juta. Tekno. Iya, apakah Tekno nih? Iya Tekno 2016 4.600.000. Ini Vario, lumayan bagus nih Vario nih. Yamaha nih 9 juta tahun 2019 masuk. 5 juta Mio. Kita jalan pelan-pelan ini 5.800.000 Supra X125 tahun 2017. Next kita ke sini, ini 3 juta bro, Jupiter bro. Nah, Jupiter Z tahun 2017 CV Racing 3 juta rupiah. Ada yang nanyain Ninja yang 2 tak, nih ada 1 unit. Nih Ninja 2 tak, 1 unit warna merah. Tahunnya tahun 2014, pajaknya dia koid dari tahun 2020, 11 juta dia. Ini 150 SS. Gridnya E. Sebelahnya Yamaha Mio 7 juta setengah tahun 2021. 2021 bro. Enggak kan? Ini Yamaha Mio 2021 bro, 7,5 juta nih. 10 juta masih tinggi. Kita cari yang murah meriah. Ini Supra X tahun 2013 2.800.000. Jalan, kondisinya bagus. Pajaknya mati dari 2020 tapi. Ini Beat ini juga masuk juga harganya 3.500.000 tahun 2018. Oh ini berebut ini bro, yakin aku berebut nih. Terus ini Honda apa Sonic ya? Honda Sonic 6.200.000 tahun 2018. Nih Honda Sonic. Ini Vario lagi warna merah Dove 9 juta masian. Ini Beat 6.200.000. Sebelah sini ada NMAX lagi 20 juta masih lumayan tinggi NMAX-nya di sini. Oke, kita ke sini. Hujan, bro. Nah, ini ada Yamaha Aerox. Yamaha Aerox ini kenapa pasarannya begitu jatuh ya? Ini warna merah, kondisinya juga masih kategori bagus tahun 2018, harganya cuma 13 juta. Kalau kita bandingkan sama ini NMAX kan 155 cc ya. Ini masih di angka 20 jutaan tahunnya dengan tahun yang sama. Ini sama CC
tapi harganya kok beda. Harganya beda. Ini 13 juta cuman. Tapi Aerox emang kayak gitu, sama Lexi jatuh pasarannya banget. Jeep naik daun dia. Ini 8 juta nih Lexi. Tahunnya tahun tinggi nih 2018 Lexi. Oke, 2.500 Revo. Next kita cari harga yang masuk. Ini ketemu NMAX lagi 19 juta di sini tahun 2019. Banyak banget NMAX nih, Bro. Ini di belakang lagi juga masih ada satu unit lagi. NMAX lagi 20 juta tahun 2019. Ini jalan pelan-pelan, kita lihat mana harga yang masuk saja. Ini taksi. Pasti tahunnya tinggi nih, Bro. Nih, tahun 2018 Lexi, harganya cuma 8 jutaan. Ini Fregio lagi 9 juta, rata-rata Fregio 9 juta tahun 2019. Terus ada Yamaha Vixen yang Movistar warna blue 10.400 tahun 2018. Dan ini motor di sini sebagian dalam kategori ini X-Laka juga ada. Laka 3.500. Memet, Bro. Ini ada Tiger 5.500 tahun 2012. Grade-nya D. Ini kita lihat Lexi, ada satu unit lagi Lexi di sebelah sini. Ini 9 jutaan, tahunnya juga masih tinggi. 2020 lagi nih. Lexi. Dan di sebelahnya ada R15 tahun 2016 di angka 10. Nah, terakhir seat paling belakang. Ini kita ketemu sama Yamaha Aerox lagi. Warna kuning 12 juta. Tahunnya 2018 nih. Tahunnya masih tinggi. Oke, Bro. Unitnya cuman ini aja kayaknya ya. Ini Aerox lagi ada di sini 11 juta lagi nih. Tahun 2019 nih. Unitnya cuman ini aja, Bro, untuk yang dilelang per hari ini. Sampai jumpa di proses lelang berikutnya. Selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Ya, salam otomotif selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.